بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد kaum muslimin dan muslimat segenap pecinta pengagum pelestari warisan nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam calon-calon surga amin. untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin segenap para hadirin rahimakumullah wa marhaban bikum ma'a قصة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام Selamat datang untuk mendengarkan kisah sejarah pelajaran dari Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yunus alaihi salam Ibn Matta Ibn Matta Ada yang mengatakan Matta dinisbahkan kepada nama ibunya. Matta adalah ibunya Nabi Yunus. Ada yang mengatakan begitu, tapi khilafiah terjadi antar ulama ahli sejarah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Matta adalah nama ayah dari Nabi Layunus Yunus alaihi salatu jadi maksudnya saya sampaikan ini jangan kaget kalau nanti ada mengatakan Yunus ibn Matta dinisbahkan kepada ibunya Nabi Yunus putranya ibu Matta begitu itu memang ada pendapat seperti itu tapi mayoritas ulama mengatakan Matta adalah nama ayah dari Nabi lah Yunus alaihi salatu wassalam Nabi lah Yunus alaihi salam adalah keturunan dari Nabi lah Ibrahim alaihi salam sebagaimana kita ketahui bahawa Nabiullah Ibrahim alaihi salam dijuluki sebagai Jaddul Anbiya Kakek dari para Para Nabi Kakek dari para Nabi alaihim wa ala nabiyina afdalus salam wa salam Bahawa Nabiullah Ibrahim punya anak dua Dari dua istri Anak pertama Adalah Nabiullah Ismail alaihis salam Yang lahir dari istri kedua beliau Sayyidati Hajar alaihissalam dan anak yang kedua adalah Nabiullah Ishaq alaihissalam putra dari istri pertama beliau yaitu Sayyidati Sayyidati Sarah Sarah alaihissalam bukan Sarah ya bukan Sarah kalau Sarah ada orang condet sarah tadi. Dan... Ya yes, salam, minta bilang ya yes, salam. Yes, salam, Tidak ada yang menurunkan Maksud saya, tidak diturunkan nabi dari keturunan nabi Ismail kecuali hanya satu, nabi yaitu nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Satu-satunya Keturunan dari Nabiullah Ismail, Nabi Allah Ismail putra Nabi Allah Ibrahim Alaihi wa Adapun Keturunan Bani Israel Berasal dari Nabi Allah Ishaq Yaitu berasal dari putra Nabi Allah Ishaq Nabi Allah Ya'qub Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi musallam. Nabi Yakub punya anak 12 Termasuk yang jadi nabi ada kisahnya dalam Al Quran. Beliau adalah Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf putra ke 11 Nabiullah Yusuf putra ke 11 dari Nabiullah Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 putra. Mereka inilah keturunan dari asal mula keturunan dari Bani Israel. Bani itu anaknya artinya anak keturunan Bani Israel nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya beberapa nama diantaranya Israel bukan berbahasa Arab ini Israel Isra dimaknai hamba Il Tuhan, jadi Israel artinya Abdullah hamba Allah maksudnya. Itu nama lain dari Nabi Ilah Yakub alaihis salam. Adapun Nabi Allah Yunus alaihis salam yang kita kisahkan pasti keturunan dari salah satu dari 12 putra Nabi Yakub. Siapakah dia? Terjadi perbedaan pendapat antar ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan beliau adalah keturunan dari Benyamin. Benyamin putra ke-12 Nabi La Yaqub alaihi salam adik kandung Nabi La Yusuf. Tapi ada juga para ahli sejarah yang mengatakan Nabi La Yunus alaihi salat wasalam adalah keturunan dari Lawi Lawi bin Nabi lah ya kakaknya Nabi Yusuf Lawi, kakak Nabi Yusuf satu bapak beda ibu, itu yang sepuluh itu, yang sepuluh orang itu yang pernah menzolimi Nabi Yusuf itu kakak satu bapak beda ibu, kalau yang satu bapak satu ibu adiknya Nabi Yusuf namanya Benyamin. Wallahu a'lam bisawab Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi Allah Yunus, Nabiullah Yunus alaihi salam beliau disebut dengan tiga nama dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau disebut dengan Sahibul Hud. Sahibul Hud. Sahibul Al-Hud. Maksudnya orang yang pernah mendiami perut ikan sahibul hud sahib kalau arti secara bahasa kan teman al hud maksudnya ikan besar di laut sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al qalam ayat 48 fasbir li hukmi rabbika Wala takun ka sahibil Sahibil hud Ada lagi sebutan untuk Nabi Yunus Alayhi salatu wasalam di dalam Alquran dengan sebutan Dhunnun Dhu artinya sahib Dhu artinya apa? Sahib An-nun artinya al-hud An-nun artinya apa? al ikan besar سما ليه؟ ذو صاحب الحوت معنا سبق يما في الله سبحانه وتعالى دلم سورة الأنبياء أية دلاقا نقولو تجو إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Tiga nama disebut oleh Allah dalam Al-Quran Sebutan sahibul hud Sebutan dhunun Dan sebutan nama aslinya Yaitu Yunus alaihi salatu Banyak ayat di dalam Al-Quran Di antaranya surah as-safat Ayat 139 Wa inna Yunusa Laminal mursalin Dan sesungguhnya Yunus dipastikan salah satu dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi La Yunus diperkirakan oleh para ahli sejarah lahir Nabi La Yunus alaihi salatu wassalam 820 tahun sebelum kelahiran Nabi La Isa alaihi wa ala nabiyyina atau 820 tahun sebelum Masehi. Dan beliau mulai berdakwah pada tahun 780 sebelum Masehi, mulai dakwahnya. Ya kan? Kalau 820 dikurang 700 80 jadi berapa 40. Berarti beliau ditugaskan dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun wallahu alam Dikabarkan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Nainawa. Penduduk Nainawa. Di mana itu Nainawa? Dekat Mosul di Irak. Dekat Mosul di mana? Di Irak. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini beberapa negeri ini negeri diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalam itu adalah wilayah Hijaz, wilayah Irak, wilayah negeri Syam dan wilayah itu adalah wilayah-wilayah banyak diutusnya para nabi dan wilayah Yaman. Naam. Makanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu surah apa itu? Surah At-Tin. Wattini Hah? Dan demi tin dan zaitun ya. Dan ini az-zaitun banyak di negeri Syam ya. Banyak di negeri Syam kalau antum masuk ke Al-Aqsa Insya Allah suatu saat diizinkan oleh Allah masuk ke Al-Aqsa itu banyak banyak pohon zaitun ya negeri Syam ini apa melambangkan tentang negeri Syam Oh dan Mesir, mohon maaf dan Mesir ya, di antara Mesir, Watur dan Bukit Sinai. Ya. Eh? Watur Sinaiin, Watur Sinaiin dan demi bukit Bukit Sinai. Wa hadzal Baladil, Amin, demi kota yang aman yaitu Mekah. Mekah. Naam. Itu adalah tempat-tempat diutus, diutusnya para nabi dan rasul alaihim wa ala nabina. afdalus wassalam Sekina para hadirin dan hadirat rahimakumullah ya az-zaitun tadi saya mau sampaikan az-zaitun itu di negeri Palestina paling bagus zaitunnya makanya kita sulit sekali di sini kita beli minyak zaitun asal dari Palestina itu sulit sekali barangnya kalaupun ada yang jual ya nggak tahu pasti benarnya apa enggak wallahualam Besok Setahu saya sulit sekali. Adapun yang dari Yordan, Yordan kan enggak jauh dari Palestina, itu paling mahal. Di sini harganya kalau di di Indonesia ini harganya paling mahal dibanding minyak zaitun asal yang lain, asal Turki, asal Spanyol, ini paling mahal dari Yordania. Kalau dari Palestina wallahualam ada apa enggak. itu tempat diutusnya para nabi. Kalimat watini was zaitun waturisinin wahadal baladil amin. Tidak jauh dari tempat-tempat itu diutusnya para nabi. Dari negeri Irak, dari negeri Syam, dari negeri mana lagi? Yaman, Mesir, Mekah. Itulah tempat-tempat diutusnya para nabi. Alaihim wa ala nabina afdalussalam wassalam. Subhanallah itu Ka'bah itu kan ada ada empat rukun ya ada rukun ada rukun Syam ada rukun Irak itu kalau ditarik garisnya ke negeri Syam kalau ditarik garisnya rukun Irak ke negeri Irak ada rukun apa Yamani ada satu lagi rukun apa rukun Hajar Aswad nah itu rukun di setarnya apa setarnya tawaf Subhanallah menurut ilmuwan menurut ilmuwan Masya Allah ini garis hajar aswad kalau ditarik ke Asia Tenggara terutama ke Indonesia ini, masya Allah, Subhanallah, makanya negeri yang diberkahi oleh Allah, Insya Allah makmur ibadahnya nih orang Indonesia ya, makanya paling banyak jamaah umroh, jamaah haji paling banyak dari mana? Indonesia, Insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa haji semua, hilang ini semua nih, ya, hilang ini semua ya musibah musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin rahimakumullah. Balik lagi bahwa Nabi La Yunus alaihi salatu wassalam beliau diutus kepada penduduk Nainawa daerah Mosul di Irak. Negeri yang berdekatan dengan pantai. Negerinya berdekatan dengan pantai, dekat laut, Dan di mana negeri Nainawa terkenal, negerinya termasuk negeri yang kaya raya. Negeri yang kaya raya, makmur bukan berarti makmur. Ini negeri kaya raya dan sangat banyak masanya di zaman itu, sangat banyak masanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'ati alfin atau Dan kami telah mengutus Nabi Yunus alaihi salam kepada penduduk yang jumlahnya 100.000 lebih. Untuk masa itu satu negeri 100.000 itu sudah sangat banyak. Kalau sekarang kan sudah mainnya miliar, jutaan, ratusan juta ya. Untuk saat itu manusia ini tambah lama, tambah banyak ada 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 riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia itu terus menurun fisiknya dari zaman Nabi Adam sampai zamanku ini. Ini bagian dari rahmat Allah. Dulu Nabi Adam tingginya berapa? Situ Nabi 60 hasta. Kalau dimeterin kurang lebih 30 meter. Ya kan? Nah, itu kata Nabi saw. Pisiknya terus turun, 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 turun. Manusia itu sampai zamanku ini. Normalnya pas zaman Nabi kita Muhammad saw. Gedenya normalnya udah segini. Bisa pesawat udah barang-barang, udah bisa naik kereta barang-barang, udah bisa. Hah? Coba kalau gedenya masih segede Nabi Adam ini, masjid itihad nggak cukup ini. Ini baru buat satu orang ini. Mana nggak? Subhanallah. Jadi manusia ini tambah lama, tambah tambah banyak, tambah banyak. Ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba numpuk harta mau ngapain? Apa yang ente tumpuk ente bakal tinggalin semua ini. Berlomba-lomba pengen rumahnya gede-gedean. Lomba-lomba mau tinggi-tinggi jabatan mau ngapain? Berlomba-lomba kalau kata Allah kalau mau perlombaan, perlombaannya dalam apa? kebaikan lomba-lomba deh tuh gimana caranya anak bisa nyampe ke masjid sebelum yang lain berlomba anak gimana caranya bisa hadir majelis taklim begitu berlomba-lomba dalam kebaikan jangan berlari dari kebaikan kebaikan tidak akan mudarat untuk kamu kebaikan adalah solusi dari setiap masalah karena inna hama ma'al Allah bersama dengan orang yang yang baik begitu antum memilih hal yang tidak baik antum tidak bersama Allah sulit menyelesaikan segala urusan. Ya yes, salam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi La Yunus kepada penduduk Nainawa. Beliau berdakwah kepada penduduk Nainawa. Selain itu beliau memang seorang yang ahli ibadah. Al-Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullah tabaraka wa taala, beliau mengatakan bahwa ibadahnya Nabi La Yunus kalau beliau salat malam itu tidak kurang dari 300 rakaat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat malam. Salat malam tidak kurang dari Tiga 300 rakaat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siang harinya artinya pagi sampai sore tidak kurang dari 300 rakaat pula menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah min dzalik ada orang 17 rakaat masih suka masih suka hilang. Ada nggak di sini yang begitu? Mana dia orang itu? Nah, amin. Zalik. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Jangankan coba-coba ninggalin sholat. Lalai sholat aja bisa masalah nih. aladinahum an sahun neraka Kata ulama neraka wali well ini saking panasnya nih buat yang melalaikan sholat yang melalaikan dia sholat tapi dilalai lalaikan sholat dia mulai dari sholatnya nggak benar-benar nggak berusaha khusus itu termasuk lalai mengundur waktu bukan hanya mengundur waktu loh nggak berusaha khusus juga termasuk apa lalai untuk khusus mudah-mudahan Allah karuniakan kita kalaupun belum bisa khusus tapi berusaha bah? berusaha khusus tidak ada keusahaan untuk khusus itu lalai Nah, Allah Zalik. khusus itu apa maksud dalam sholat dia betul-betul ingat Allah subhanahuwataala bukan ingat kunci mobil ah ada satu anak nanya sama abahnya bah kunci motor di mana ya taruhnya ya? abahnya nyindir sholat aja dulu ntar juga ente ingat biasa kan lagi sholat malah ingatnya ada nggak di sini yang suka begitu tuh, maufululah amen nggak datang orang yang nggak datang jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah ini luar biasa ini. Ya kan? Nabi La Yunus alaihi salat wasalam ibadahnya luar. Biasa. 300 rakaat malam. 300 rakaat siang. Ya? Insya Allah mudah-mudahan kita mulai malam ini tahajud terus. Amin. Hah? Tahajud terus. Jangan sampai enggak tahajud. Amin. Karena ada pesan dari ibunya Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Antum tahu kan Nabi Sulaiman itu orang yang kaya raya Tidak lagi ada orang sekaya Nabi Sulaiman setelah zamannya nggak ada lagi Hah? Nabi Sulaiman dipesan sama ibunya Ya Sulaiman La bil Ya'ti faqiran -qiyamah. Jangan banyak tidur malam nggak ibadah Orang yang banyak tidur malam nggak tahajud hari kiamat miskin nggak punya harta. Wah, Mau kaya di akhirat bangun malam. salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa, salli wa barik alaihi wa ala alihi Dan beliau Nabi La Yunus alaihi salatu wassalam juga dikabarkan banyak berpuasa. Masya Allah. Kita minimal Senin kemis dah. Ini besok hari apa nih? Kemis. Puasa dah. Puasa besok. Iya, jangan kata orang sekarang jangan ngegaras mulu, ngegaras, ngegaras mulu, jangan ngegaras mulu, jangan makan mulu, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kopi lima gelas sehari, makan lima kali. Eh? Ya Allah ya karim. Nah, untuk zalik. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi lah Yunus mengajak penduduk Nainawa, ayo taubat kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Bertahun-tahun beliau mengajak penduduk Nainawa. Dan mereka tidak mengindahkan ajakan Nabi lah Yunus. Alayhi salam. Para Nabi itu mengajak setiap umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Untuk mengimani Allah. menyembah Allah, meyakini bahwa yang bisa memberi manfaat dan yang bisa memberikan bahaya kalau kamu melanggar aturan Allah. Ini Nabi Nabi mengajarkan itu sama kita. nggak tahu kita di akhir zaman ini gimana kita nggak ngerti udah nggak ngerti kita udah siapa yang bisa menyembuhkan penyakit Allah siapa yang bisa mengeluarkan kesulitan Allah itu yang kita imani, kita kan muslim Nah sekarang pertanyaannya kita yakin gak sama aturan Allah kan begitu Semoga kita termasuk orang yang yakin sama aturan Allah Hah? Kalau kalau coba-coba merasa lebih pintar Gak mengikuti aturannya Allah bahaya nanti hidupnya Susah sendiri nanti Karena kan sudah ada ayatnya Wa mayyattaqillah Ya makhraja wa yarzughu min tasib Siapa saja dari hamba Allah yang bertakwa kepadanya, ikutin aja. Yang Allah perintah kita ikutin, yang Allah larang kita jauhin. Allah yang keluarkan kesulitannya. Dan Allah kirimkan rizki tak terduga. Ya salam. Mau tahu perintah Allah, mau tahu larangan Allah. Suri taulah dan kita adalah Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa -salam. ikutin aja udah cara Nabi. Semuanya kita ikutin, ikutin cara Nabi. Insyaallah manfaat buat kita. Amin ya Rabbal alamin. Ujian akhir zaman masalah keyakinan. Intabih. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati illa Aku tidak khawatir terhadap umatku kecuali satu yang kuhawatirkan. Apa ya Rasulullah? Kalau umatku lemah keyakinannya dengan apa yang kuajarkan. ajarkan. Umatku sudah lemah keyakinannya dengan apa yang kuajarkan, kuhawatirkan itu. karena mereka pasti akan berantakan, akan hancur. Nauzubillahi min zalik. Allahumma ja'al hawana taba'an liman ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Dunnun Nabi la Yunus alaihi salatu wasalam diutus kepada penduduk Nainawa mengajak mereka bertauhid kepada Allah, meyakini bahwa pemberi kebahagiaan adalah Allah nanti kita di akhirat kita akan menghadapnya ada surga, ada neraka kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyambut dakwah ini tidak ada yang menyambut tidak ada sama sekali yang mau menyambut terakhir datang peringatan terakhir Allah perintahkan kepada Nabi Ila Yunus sampaikan kepada umatmu kuberikan batas waktu tiga hari Salah sa'iyam. hati-hati nih. Nih, kalau masih nggak menurut juga, nggak mau juga bertauhid kepada Allah, ini masalahnya, penduduk Nainawa waktu itu hidupnya lagi pada makmur. Pada makmur, kotanya besar, makmur, kalau di zaman itu ya, apa ya istilahnya? Makmur lah, kalau model zaman sekarang listrik adek gedung-gedung tinggi, jalanan bagus, mobil banyak, bahan bakar gak gak habis, makanan enak-enak, ya kayak begitu deh. Nenawa dulu begitu, cuman di zamannya ya. Zamannya dia negeri yang makmur, kaya, gak ada yang susah. Susah-susahnya orang dulu nggak susah. Ente beda tuh antara susah mah susah. Susah biasa kalau udah susah gimana? Nah, ini ini bahasa-bahasa intelektual. Ya salam. Wow, lagi makmur-makmurnya orang lagi makmur-makmurnya gitu kadang-kadang kalau dikasih tahu suka lebih merasa lebih pintar gitu. Kecuali orang yang beriman dia takut. Karena dengan sekejap Allah bisa ambil semua duit ente. Sesaat. Enggak perlu enggak perlu satu menit, enggak perlu bisa. Habis duit ente. Gampang salah satunya dicabut ruh ente kan udah selesai. Habis kan ente. Ada orang udah meninggal masih dikasih naik mobil mewahnya. nggak bisa. Mobil terakhir buat meninggal itu ambulan. Ya, kalau nggak pakai mobil minimal itu yang kurung batang itu itu terakhir Habis. Itu buat yang hidup. Mobil yang kamu sayangi sekarang nggak setia sama kamu. Suatu saat bisa dibeli orang orang lain. Kalau udah dibeli sama orang lain, dia kagak mau lagi dinaikin ente. Kalau ente mau naik, tuh mobil bakal ngomelin. Udah izin belum? Diomelin ente. Nggak izin awas bawa bawa aneh. Tuh begitu. Ini mobil yang sekarang nih, mobil yang sekarang yang ente naik ini, motor yang sekarang ente bawa nih, nggak setia ente. Ente kan jagain banget kan? Uh, kalau kalau kotor ente bersihin ya nggak? Sampai ngabisin waktu berapa jam tuh ngebersihin belum lagi inti kalau di bahan bakar habis terus kalau dia perlu apa namanya servis di servis badan ente aja ente jarang servis flu flu aja inti paling tidur doang jarang servis ente, bener nggak tapi mobil motor penting dong diansuransiin kadang-kadang sampai begitunya tuh luar biasa padahal itu yang kamu rawat itu nggak setia sama kamu nanti kalau udah diberi sama orang lain dia omelin ente kalau ente berani pakai dia ente nggak dengar aja suaranya motor udah dibeli sama temen ente nih tiba-tiba ente mau pakai nih motor nih tuh motor ngembalin ente tuh udah izin belum tuh udah, gitu. udah izin nggak apa-apa ya. kalau belum izin jangan pakai gue tuh gitu dia ngomong Gak paham ente Gak pernah dengar ya sama nih juga nggak pernah dengar kurang lebih begitu bahasanya apalagi kalau ente meninggal bu nggak mau lagi dipakai ente mobil yang mewah tuh mobil yang 2 m Mobil yang 2M, anak mana mau ngangkut jenazah ente? Enggak mau. Dia nanti ke kuburan dia bisa aja ngikut, tapi dia mau ikut anak ente. Ente enggak mau. Nggak mau aneh, majikan aneh bukan ente lagi ente bawa, bawa diri ente sono ke kuburan. Aneh mau mau ama yang hidup. Berarti begitu. Enggak setia. Tapi amal soleh ente ngikut sampai alam kubur. Makanya rugi besar orang sekarang nggak mau beramal soleh. Jangan takut berlebihan kepada keadaan dunia ini. Sibukkan amal kita buat akhirat gimana? Ya Allah, nggak ada orang bisa berlari dari kematian. Nggak ada orang bisa berlari dari kematian. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Siapapun yang mau lari, kata Nabi, kata katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi katakan ya Rasulullah, kematian menjemput kalian tuh kalau sudah sampai ajalnya nggak ada yang bisa berlari, walau kuntum fi dah, walaupun ente ada di mana, ente ada di dalam apa, apa namanya istilahnya tuh, apa benteng, benteng yang kokoh, waktunya mati itu mati datang masuk, nggak ada orang bisa berlari dari kematian. Sekarang yang kita pikirin akhirat gimana kalau amal kita kurang, akhirat gimana kalau sholat jamaah jarang di masjid? Akhirat gimana kalau nggak ada majelis taklim kayak begini? Ini majelis taklim kayak gini, duduknya orang di majelis taklim lebih baik dari satu tahun bertasbih kepada Allah. Nanti gimana sih? Ini yang bawa manfaat besar ini majelis-majelis kayak gini. Ya salam. Ya Allah ya karim. Apalagi ngaji di itihad, waduh, mantep deh udah. Masjidnya bersih, dibersihin terus masjid rapi, wangi. Pulang kadang-kadang dapat apa? Ya? Dapat doa. Oh iya. Dapat doa. Iya enggak? Ya salam. Iya, makanya trauma lewat kita kasih sedekah kita kita kasih nggak rugi sedekah itu ya dipakai duitnya ada masjid minta sedekah eh, pengurusnya maksud saya minta sedekah duitnya jarang dipakai kalau di sini pakai mulu Masya Allah nih, Makanya orang yang 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 biasa sedekah itiat biasa rezekinya gampang naiknya nih, gampang, gampang majunya itu, ya Amin terus laksanain, Amin Amin ya, terus ngasih dua ribu, ngitungnya susah dua ribu, minimal lima puluh dah, lima puluh ribu dah, ya enggak, ntar kan gantinya lebih besar lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya salam ente bilang ya salam ente. Tiga hari batas waktu. Tidak taubat, azabku turunkan kata Allah. Nabi Yunus sampaikan, Hai hey umatku, jangan main-main. Ini batas akhir, peringatan dari Allah. Salah sayam, tiga hari. Kalau kalian tidak bertobat, kalian tidak tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah. Kalau sekarang macam-macam orang berhalanya, pemikirannya itu suka jadi berhala menganggap lebih benar dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suka itu orang-orang sekarang macam-macam berhala ini. Berhala itu kadang-kadang ada dalam dirinya sendiri. Makanya ada doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku sendiri. Ya kan? Na'udzubillah, Akhirnya apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Yunus, ah peringatan akhir, peringatan orang itu hidup lagi enak begini, tuh, orang suka begitu tuh Merasa buka rekening masih banyak duitnya, badan masih sehat, masih bisa makan lontong sayur, masih bisa makan nasi uduk wabihun Dia merasa tenang-tenang dia aja, dia merasa dia sehat-sehat aja, sekejap Allah, kalau pengen tegur inti habis inti Ayo, tiba-tiba ngerasain pusing. Begitu datang ke rumah sakit, tak dicek. Bapak penyakitnya ini langsung, "Aduh, gimana ini, penyakit yang mematikan?" Ayo, ayo, ah, 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 ah. ayo, 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 gimana? Ayo, jangan begitu. Kita musibah sama Allah. Insya Allah, kita sehat. Insya Allah, kita barokah. Insya Allah, yakin barokah itu cuma ada di jalannya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, nggak ada barokah selain di jalannya Rasulullah gak ada, Gak bakal ketemu, Gak bakal ketemu, nggak bakal ketemu. Hanya ada di jalannya Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga mau baik, ada contohnya cuman dari Nabi Muhammad, alaihi wasallam. Semua mau barokah, contohnya Nabi kita Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Wa ya salam ente, ya salam ente. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yunus inisiatif sendiri. Beliau keluar dari Nainawa. Ini terjadi masalah di sini. Belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu ta'ala Karena beliau Nabi, beliau Rasul. Tidak boleh berinisiatif sendiri. Ibarat sekarang orang kalau masuk di angkatan, dia nggak ada perintah dari komandannya nggak boleh dia. Dia main pindah sendiri ke markas Sono atau nggak boleh. Mesti ikut apa kata komandannya. Lah ini nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tidak ada perintah dari Allah tidak boleh keluar dari satu negeri. Nabi Yunus berpikir saat itu, wah ini penduduk Nainawa udah parah nih. Peringatan terakhir masih nggak nurut juga. Emang udah parah nih, udah deh. Saya pindah aja deh. Siapa tahu saya pindah ke satu negeri, ilmu saya lebih manfaat di sana ya. Makanya hati-hati tuh bagi para pendakwah di jalan Allah kalau mau pindah dari satu tempat ke tempat lain betul-betul istikharahkan apa sudah sesuai ini dengan petunjuk Allah apa hawa nafsu kita begitu juga siapapun antum yang bekerja di mana yang lagi apa istikharah udah sesuai dengan petunjuk Allah apa apa hawa nafsu kita Nah, untuk semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Kadang-kadang gitu, antum kerja sama orang gaji kecil, tapi di situ antum dibimbing sholat jamaah ada majelisnya. Suka tergoda tuh gaji yang lebih besar tapi masuk di kerjaan yang kurang baik. Mendingan di sini yang gajinya apa? Kecil menurut hitungan antum tapi kan Allah bisa gede kasih gede manfaatnya. Barokah nama itu. Subhanallah. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari kampung Nainawa. Belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa inna Yunusa ayat 139 ya. Wa inna Yunusa Dan sesungguhnya Nabi Yunus alaihi termasuk dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah dulu ke surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dan Nabi Yunus haba ketika dia pergi. Maksudnya pergi meninggalkan Nainawa mughadiban dalam keadaan marah. Marah kepada siapa? Marah kepada kaumnya karena kaumnya tidak takut kepada ancaman terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah beliau sampaikan. فظanna, maka dia menyangka kata Allah, "Allan kami tidak akan memberikan kesulitan kepadanya." Nabi Yunus menyangka kami tidak memberikan kesulitan kepadanya. Karena begini, Nabi Yunus menyangka, "Ya udah, ana pindah ke sana, siapa tahu di sana mau dengerin dakwah aneh." Nabi Yunus nggak nyangka nih perbuatan ini nanti tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena belum dapat apa izin dan perintah dari Allah. Kamu diperintah di diizinkan oleh Allah untuk dakwah di Nainawa ke tempat lain belum ada izinnya. Nah, waktu berangkat difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat as sofat ayat 140. Nanti kita balik lagi ke surah apa? Al-Anbiya ayat 87 nanti kita balik lagi kalau kisah para nabi ini kan ada di beberapa tempat jadi cara menyambungkannya ini nah inilah kita perlu belajar ta'lim kisah Al-Anbiya idh abaqa ilal fulkil mashhun di ayat berapa itu 140 surat apa as Saffat idh abaqa ketika abaqa Artinya abakok kalau di abakok ini berlari dari tuannya. Kalau kalau apa Kalau zaman dulu masih ada perbudakan, kalau ada budak lari dari majikannya itu disebutnya abak. Disebutnya apa? Itu disebutnya abak. Itu berlari dari 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 apa? Majikannya. Sebagaimana kalau zaman dulu itu apa namanya kalau budak yang lari dari majikannya disebut al abdul abiq al abdul abiq budak lari dari majikannya id abaqa ketika dia lari maksudnya dia pergi meninggalkan perintah dari Allah untuk berdakwah di Nainawa id abaqa ila fulkil mashhun kepada kapal al mashhun Artinya mamluah, sakila, kapalnya udah penuh dan sudah berat isinya. Jadi modelnya ini yang 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 apa namanya? Yang yang petugas kapalnya ini bandel nih. Kapal udah penuh masih diisi juga. Kalau zaman sekarang udah nggak ada begitu ya. Udah nggak ada ya. Kan kapal itu kan muatannya kan ada aturan itu. Kan ada aturan ya? ini kapal cuman memuat isi sekian ton misalnya itu kalau yang ngelebihin berarti kan melebihi kemampuan kapal itu nah ini nanti bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan tenggelam, kecelakaan dan lain-lain kalau sekarang udah gak ada yang begitu ya, gak ada yang begitu. ini zaman dulu pernah ada begini nih ibarat udah penuh udah ini masih di masih diisi sekarang udah gak ada ya udah gak ada sekarang Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. ya, ini nggak boleh kita menzolimi. Ini kalau sudah batasannya sekian ya sekian, nggak boleh dilebihkan. Ya nggak, karena ini faktor keselamatan banyak orang kan. Kalau sampai melakukan itu, kalau ada yang melakukan itu berarti dia zolim. Duitnya akan menjadi pemusnah bagi dirinya dan naudzubillah dampak ke keluarganya nanti. Naudzubillahimin zalik. Hati-hati. Orang bisa nggak tahu, tapi Allah tahu. Siapapun orang zalim menghasilkan uang dari kezaliman itu akan memusnahkan dirinya dan akan dia termasuk orang yang menzolimi keluarganya. Kan keluarganya nggak tahu apa-apa, ya, dikasih makanan kayak begitu zalim. Nah, Jangan sampai itu terjadi. Pada saat itu beliau masuk ke kapal yang jumlahnya penuh yang padat naik Nabi Ila Yunus alaihi salatu wassalam masuk mau nyebrang nanti di seberang itu beliau pengen berdakwah di sana udah meninggalkan ini ini dikasih peringatan terakhir Nainawa penduduknya kagak kagak ada yang takut sudah sama Allah jalan fasahama fasahama akhirnya pada saat itu kejadiannya itu datang badai. Berarti untuk keselamatan kapal dan penumpangnya harus mengosongi isi kapal. Barang semua dibuang. Semua barang dibuang. Biar kapalnya ringan ngadepin badai. Begitu semua sudah dibuang, ternyata masih membahayakan. Berarti sekarang harus pengurangan penumpang, orang. Kapal zaman dulu, kapal zaman dulu itu sudah komit. Saat itu di zamannya Nabi Yunus, itu memang ada komit itu. Ada semacam undian mereka punya, kalau misalnya kalau misalnya kapal oleng daripada semuanya meninggal, mesti ada yang korban. Korbannya nanti diundi. Ngerti gak itu? Itu zaman dulu begitu. Zaman zaman Nabi Yunus di zaman itu Biasanya kapal-kapal tuh begitu, dia udah nyiapin memang undian itu. Ngerti nggak? Emang biasa begitu, cara mainnya begitu. Ente kalau udah masuk daripada semuanya mati, ya udah diundi. Nanti misalnya diceburin satu orang masih membahayakan juga, ya undi lagi, ceburin lagi. Pokoknya udah siap. Siapa yang kena undian berarti dia yang mati duluan. Ya salam ente. Ente siap naik kapal model begitu teromeh, ya. ada ya komitmen begitu, kalau mau nyebrang komitmennya begitu, udah barang dibuang kagak ini berarti kan orang kapal udah nyiapin tuh undiannya, zaman dulu, zaman dulu, gitu, akhirnya diundi, diundi dengan cara mereka undiannya, wallahualam wallah, yang jelas bukan, bu, jangan itu bayangin cara arisan dulu belum, ibu-ibu bayangin kocok begitu, bukan tuh arisan bukan bukan zaman begitu, bukan. Ini masih pakai panah di undian itu. Caranya pakai panah tuh ada alatnya nanti itu. Ditulis nama-namanya, nanti keluar panah apa tuh. Ah, ini. Keluar nama Nabiullah Yunus. Kata yang tua-tua di sana, ini kan banyak orang tua juga. Ini wajah orang baik ini. Kan orang-orang kalau ibadah itu, kalau ke sama Allah kan wajahnya kan luar biasa dia, bercahaya dia. Wajah orang baik ini kasihan ini, jangan ah. Coba dari kita-kita ini masih banyak yang akhirnya tapi dia namanya dimasukin lagi. Diundi lagi, dua kali. Keluar lagi beliau. Diundi lagi tiga kali, keluar beliau. Singkat kisah, beliau lah orangnya. Makanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasahama", arti sahama diundi berkali-kali. Nah, tahu terjemahan di Al-Qur'an apa tuh diartikan? "Fasahama" artinya maka diundi berkali-kali undian itu arti secara bahasanya begitu musim diundi berkali-kali undian jadi sampai riwayatnya sampai tiga kali fakana minal mudhadin beliau adalah orang yang kalah dalam undian itu di saat beliau diceburkan ke dalam laut bagaimana kisah kelanjutannya nantikan pada episode akan datang ya dua minggu lagi ya dua pekan lagi kan ini kan pekan keberapa nih kedua ya. nanti pekan keempat sekarang begitu Makanya jangan sampai jadi sekali sebulan nih. Ya enggak? Berdoa deh. Benar enggak? Apalagi sampai enggak ada. Ya Allah. Waduh. Jangan begitu dong. Ya enggak? Ini kan udah dua pekan sekali. Jangan sampai apa? Sebulan sekali kalau enggak ada lagi kita gimana? Ya enggak? Ya. Ini karena kebutuhan. Ya enggak? Karena kebutuhan nih ilmu ini kebutuhan lebih dari kebutuhan beras. Ilmu buat ngisi sini. Kalau beras kan ngisi sini, ngisi perut, benar nggak? Ilmu nih ngisi sini. Kolbu kita, ruh kita perlu diisi. Kalau nggak lapar, makanya banyak yang puyeng kolbunya orang sel. Bukan palanya yang puyeng, kolbunya puyeng. Linglung, ngomong kagak kagak jelas. Ya, gak? Ini perlu diisi nih, ini kebutuhan ini, ya. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>